Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kumpul di tempat ini dengan satu niat, satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja ya tuh, ini pas mengorek ngadat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibadu hadratul kiram yang sama-sama kita hormati Al-Habib Abu Jibril Musaiban, yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Maman Imanul Haq, yang sama-sama kita hormati Kiai Mukhsin, khususnya Ketua Umum JAS Jagai Sahabat Santri Ustaz Tahir Shibli, yang sama-sama kita hormati Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah, Ayahanda tercinta Bapak Haji Muhammad Hisham, Bapak Haji Tata Hinata dan serta keluarganya. Dan terima kasih atas hadirnya para peserta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan momen ini sebagai berganda bahasanya. Bahwa Indonesia Jos adalah sebuah gerakan bagaimana kita mempunyai tujuan untuk mengabdi kepada kiai. Bahwa kita ketahui bahwa Kiai Ma'ruf Amin adalah cicit dari ulama yang sangat alim dan alama. Beliau adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Diakui atau tidak, bahwa kita yang saat ini ada di sini bisa mengaji, bisa tahlilan, bahkan bisa membaca maulid adalah berkat kiai-kiai kita yang telah mendahulukan kita. Diakui atau tidak, bahwa kita saat ini bisa datang ke sini, ke tempat ini adalah berkat perjuangan-perjuangan para alim ulama yang telah mempertaruhkan jiwanya, raganya untuk kemerdekaan Indonesia ini. Oleh sebab itu, sangat tidak pantas, sangat tidak layak ketika kiai kita punya hajat, kita hanya diam saja. Kiai Ma'ruf Amin adalah tokoh ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Indonesia Jos. Deklarasi Indonesia Jos. Satu. Satu. Bahwa Indonesia Jos. Bahwa Indonesia Jos adalah bukti. Adalah bukti. Kreasi. Kreasi. Bakti santri. Bakti santri. Pada kiai. Pada kiai. Untuk kebaikan NKRI. Untuk kebaikan NKRI. Dua. Dua.
bahwa Indonesia Jos, bahwa Indonesia Jos adalah salah satu wadah jutaan alumni-alumni pesantren, adalah salah satu wadah jutaan alumni pesantren di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia, untuk mempertahankan, untuk mempertahankan serta memperjuangkan, serta memperjuangkan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Mahdiyah di Indonesia, Al-Mahdiyah di Indonesia. Tiga, tiga, bahwa Indonesia Jos, bahwa Indonesia Jos mendukung penuh, mendukung penuh perjuangan, perjuangan para alim ulama, para alim ulama dan habaib, dan habaib dengan semata-mata niat khidmah, dengan semata-mata niat khidmah. Empat, empat, bahwa Indonesia Jos, bahwa Indonesia Jos berjuang bersama, berjuang bersama menghadapi hoax, menghadapi hoax dan ujaran kebencian, dan ujaran kebencian. Jos terbuka, Jos terbuka dan mengajak siapapun, dan mengajak siapapun dari suku, dari suku, ormas, ormas atau partai apapun, atau partai apapun demi kebaikan kedamaian NKRI, demi kedamaian NKRI. Lima, lima, bahwa tuntutan kondisi saat ini, bahwa tuntutan kondisi saat ini Indonesia Jos, Indonesia Jos mengingatkan, mengingatkan dan mengajak, dan mengajak untuk selalu, untuk selalu mementingkan akhlak, mementingkan akhlak dan nilai-nilai ulas asli, dan nilai-nilai ulas asli demi Islam abadi di NKRI, demi Islam abadi di NKRI. Enam, Indonesia Jos, Indonesia Jos mendukung, Bapak, Bapak Insinyur Haji, Insinyur Haji Jokowi Dodo, Jokowi Dodo dan Profesor Doktor, dan Profesor Doktor Kyai Haji Ma'ruf Amin, Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai capres dan cawapres, sebagai capres dan cawapres nomor urut satu, nomor urut satu. Siapa kita? Jokowi. Siapa kita? Jokowi. Kyai Ma'ruf Amin. Menang, menang, amin. NKRI. Dengan deklarasi ini pasangan nomor urut 01 menang. Jokowi Kiai Ma'ruf menang, menang. Terima kasih Indonesia maju. Terima kasih. Salam Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.